Selamat siang buat teman-teman. Hari ini saya lagi ada di Meikarta, tepatnya di dekat pintu tol lah. Ini truk ini yang dari tol langsung ya, tol di Batu. Nah, kalau yang belok kanan itu mau ke arah Jababeka. Jadi banyak request dari kawan-kawan kita yang punya unit di Meikarta, mau lihat perkembangan ya, perkembangannya seperti apa. Kita mau masuk ke distrik 1 ya, lewat belakang ini. Nah, ini samping distrik 1 ya. Tepatnya jam makan siang lur, jam makan siang jadi rame nih. Nah ini ada lobby, kalau kita langsung belok kiri not view itu main lobby apartemen, tapi dari samping juga bisa, dari samping sini lur. Ini penampakan distrik 1 Meikarta apartemen ya, apartemennya kayak gini nih lur. Jam 12 nih, jam makan siang. Cek. Nanti kita akan lihat yang udah ditempatin ya lur. Biasanya kelihatan ada jemuran itu lur. Nah, sebelah kiri ini yang ada tulisannya M ini juga ada. Nah, tuh atasnya ya. Nanti kita lihat dari parkiran. Kita lihat dari parkiran. Jadi ini banyak yang mereka bikin cepat-cepat menghuni ya. Pengen lihat kondisinya seperti apa ya kayak sini. Monggo, Korea diajak ngomong juara itu. No. Look at the top of his head. Selalu rame lur, selalu rame. Full lur, full. Parkiran full ya. Parkiran kulur. Ya, kondisinya ya seperti ini loh. Parkiran selalu full. Jam makan siang. Gracias.
Padang gitu. Selamat siang, sekarang saya udah sampai di Distrik 1 Meikarta. Jadi pertanyaannya, udah dihuni apa belum apartemen Meikarta? Jadi itu udah dihuni lho. Jadi itu nih, tower berapa nih ya? Nah itu di atas kelihatan ada jemuran. Aku nggak bisa zoom nih. Nah itu ada jemuran ya, ada jemuran. Jadi jadi ini udah ada yang nempatin, ditempatin ya. Yang itu juga ada 1-2 ya, yang ini ya, yang itu belum kelihatan ya. 1-2 terus 3. Nah ini udah ditempatin loh. Tepatnya di dekat klinik Siloam, hidangan apa, hidangan baru nah, sate Padang. Nah sama sini, jadi ada 3 lantai itu baru dibenerin nih yang bawah, tapi yang atas malah sudah, yang atas malah sudah ditempatin ya. Saya sempat nganter juga kok, nganter orang pindahan di sini, tepatnya di Scania situ ya, saya nurunin barang di situ. Tapi nah kira-kira seperti itu ya loh, jadi perkembangannya seperti ini. Nah kalau ini kan yang ada tulisannya Meikarta. Nah kalau ini masih dibangun. Yang ini yang tadi kelihatan dari jalan ini loh, yang kelihatan dari jalan. Jadi saya rasa cukup sekian.
Hello, Cikarang. Hello, Indonesia. Cikarang is a very extraordinary city with many large industrial estates. Jababeka areas, Egypt regions, Hyundai regions. I got information from the Gobak Cikarang channel in Cikarang. There is also the city of Merkarta. Central Wholesale Cikarang and Wibawa Mukti Stadium. From Gobak Cikarang's post, I can also follow the activities of the factory employees. And this is their YouTube channel. So go to Gobak Cikarang, like and subscribe.